Layaknya mengundang penunggu pusaka, Carol memanggil khodam ajian Macan Putih juga butuh sebuah keberanian dan tekat bulat dari diri seseorang. Pasalnya, jika dalam diri kita masih terdapat rasa takut barang sedikit pun, maka yang ada justru akan membahayakan diri sendiri. Maka dari itu, niat baik serta hati yang bersih merupakan pondasi awal untuk melakukan sebuah ritual pemanggilan khodam. Menghadirkan khodam sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan pada ajian macan putih yang telah kita pelajari atau amalkan, namun pada umumnya khodam juga terdapat dalam sebuah pusaka seperti keris Semar Mesem. Bahkan, ada pula yang beranggapan uang serta ayat-ayat Al-Quran seperti bismillah, surat Al-Ikhlas, ayat kursi masing-masing juga memiliki khodam dari jenis malaikat, dan yang lainnya. Suatu hal menarik tentunya karena ilmu semacam ini tidak banyak dipelajari oleh orang umum, apalagi di bangku sekolah, bisa dipastikan amalan serta care ini tidak akan kita dapatkan dari pelajaran formal. Namun demikian, kiranya para leluhur kita secara turun-temurun telah mengajarkan sebuah ilmu kadikdayan seperti care memanggil kodam macan putih yang akan kita coba bagikan di bawah ini. Sebagai gambaran awal, kita perlu meluruskan niat kita untuk kebaikan semata, tanpa ada keinginan untuk menyalahgunakan kemampuan kita dalam mengupayakan pemanggilan hodam. Sementara untuk menjaga kebersihan hati kita, ada baiknya kita buang jauh-jauh sifat iri dan dengki, apalagi dendam, dengan sesama manusia. Hal ini nantinya akan sangat bermanfaat atas pencapaian yang kita raih. Dengan niat baik serta hati yang bersih insya Allah seseorang tidak akan menyalahgunakan kemampuannya dalam dirinya. Amalan menghadirkan khodam. Oh ya, sebelum melakukan pemanggilan khodam macan putih tentu terlebih dahulu kita mesti menguasai ilmu tersebut yang bisa kita pelajari dari artikel berjudul Ajian Macan Putih Prabu Siliwangi Tanpa Puasa. Jika kita telah menguasai ilmu tersebut langkah untuk menghadirkan kodam dari ajian macan putih dapat kita lakukan dengan langkah sebagai berikut. 1. Melakukan mandi besar atau keramas pada sore hari. 2. Melakukan amalan sehabis sholat isyak dengan dimulai dari bacaan di bawah ini. Istighfar 7x syahadat 3x solawat 3x3 mengirimkan al-fatihah pada Nabi Muhammad 1x4 halifah masing-masing 1x Nabi Kirir AS 1x serta Syekh Abdul Qadir Al-Ja'lani 1x membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3x membaca surah Al-Falak 1x membaca surah an 1x ayat kursi 1 4 setelah itu baca mantra di bawah ini sebanyak 99x dalam sekali duduk Kero memanggil Kodam macan putih. Koda macan putih merupakan pengikut setiap Prabu Siliwangi yang menjadi penjaganya. Kisah peperangan Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga menjadi sebuah kisah sejarah yang sangat dahsyat di mana kedua manusia sakti mandraguna ini beradu kekuatan. Sejarah mencatat dari peperangan tersebut Sunan Kalijaga muncul sebagai pemenang. Namun kemenangan tersebut karena adanya bantuan dari Nyi Roro Kidul yang ketika itu dipersunting Sunan Kalijaga. Pernikahan Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul adalah atas perintah dari seng guru yaitu Sunan Gunung Jati. Dari pernikahan itulah Nyi Roro Kidul atau ketika itu bernama Dewi Nawang Wulan bersedia meminjamkan senjatanya berupa tombak Karareksa kepada Sunan Kalijaga. Senjata itulah yang mampu mengalahkan Prabu Siliwangi. Tak ada senjata lain yang mampu menghabisi nyawa Prabu Siliwangi. Mengapa Prabu Siliwangi bisa sekuat itu? Rahasianya adalah pada ajian Macan Putih Prabu Siliwangi. Ajian Macan Putih Prabu Siliwangi merupakan salah satu ilmu kanuragan atau ilmu kesaktian yang bisa membuat seseorang yang menguasainya nampak berwibawa, bijaksana. Disegeni banyak orang dan menjadi pemimpin yang begitu dihormati Ajian Macan Putih menganut pada ilmu Kodam Macan Putih, Seng Kodam Setia Prabu Siliwangi yang sebenarnya dahulu merupakan musuh Prabu Siliwangi Akibat kehebatan Seng Prabu menaklukkan musuhnya itu akhirnya Macan Putih pun bersedia mengabdikan dirinya pada Raja Pasundan tersebut Ajian Macan Putih dalam dunia spiritual Ajian Macan Putih merupakan ilmu kewibawaan tingkat tinggi yang sangat dikenal dalam dunia spiritual. Berdasarkan dari sejarah dan legenda pada zaman dahulu orang yang berilmu tinggi seperti Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga, maka dia akan dinyatakan telah berhasil menguasai tingkat tinggi maupun tingkat sempurna. Dalam sejarah, Ajian Macan Putih Prabu Siliwangi sebenarnya adalah ilmu murni dari Sunan Kalijaga dan dipelajari juga oleh Prabu Siliwangi. Justru ajian ciptaan Sunan Kalijaga inilah yang menyulitkan beliau melawan Prabu Siliwangi karena raja Pasundan ini sama hebatnya dengan beliau, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menciptakan mempunyai tujuan baik salah satunya untuk membantu sahabat Wali Songo agar terlihat berwibawa berharisma saat berdakwah di berbagai tempat. Sesudah masa Wali Songo, kemudian diamalkan oleh para pembesar kerajaan di Tanah Jawa salah satu ialah Prabu Siliwangi. Siliwangi merupakan orang yang sudah berhasil menguasai tingkat sempurna. Bagi orang yang telah berhasil, maka dirinya akan memiliki kekuatan seperti harimau yang tidak terkalahkan. Jika amalan di atas telah selesai kita amalkan, berikutnya pejamkan metu dan mulai rasakan hembusan nafas yang keluar dari hidung kita. Jangan kaget jika seolah tubuh kita terasa melayang dan semakin ringan, serta merasa berada di suatu tempat asing di mana kita sama sekali tidak mengenal tempat itu. Jika beruntung, dalam semedi tersebut, Kodam Macan Putih akan datang dalam wujud kakek-kakek bersurban, disertai dua ekor macan putih. Saat hal ini terjadi, maka utarakanlah maksud dan tujuan kita memanggilnya. Demikian sedikit amalan yang dapat kami bagikan. Semoga menjadi hiburan bagi teman-teman semua, serta dapat menggambarkan bagaimana mendatangkan Kodam, entah itu suatu benda pusaka maupun ayat Al-Quran, seperti "Bismillah". Surah Al-Ikhlas maupun ayat kurs. Jangan lupa untuk tetap menjaga keimanan serta ketakwaan kita pada Allah SWT dan terima kasih telah membaca Carol memanggil Khodam Ajian Macan Putih.